Dan makanan bayi aku nemu apa ya kemarin, lupa deh. Rice cracker. Au. Rasa ini. Nih. Nih rasa ini. Aku mau ngambil yang rasa dia nih. Romina rasa mix berries. Guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku mau memberikan review makanan bayi lagi. Kalau di video sebelumnya ya kayak udah setahun dua tahun gitu, aku sempat nge-review yang Milna Rice Crackers, guys. Dan ini dari brand makanan bayi favorit aku, salah satunya. Karena yang pertama itu aku suka banget makanan bayi dari brand Nestle. Kayak serelak, terus biskuitnya. So aku Nestle belum ada ngeluarin biskuit. Bubur bayinya aku lebih prefer, suka banget sama yang Nestle ya, yang serelak itu. Terus kalau untuk cracker-crackernya aku lebih suka Promina. Dan ini ya jenis makanan baru dari Promina, yaitu Promina Rice Crackers, guys. Akhirnya Promina ngeluarin. Kalian tahu kan aku suka banget sama Promina yang baby crunchies kalau nggak salah, lupa, yang gambarnya kecil-kecil yang ada 4 rasa, ada ubi, apel jeruk, terus rasa pisang dan rasa anggur, blueberry maksudnya. Dan aku suka banget sama Promina Puff yang rasa blueberry. Kalau kalian mau tahu reviewnya seperti apa, even watching. Udah gitu, ini rasanya rasa favorit aku, guys, mix berry. Oh my god, aku suka banget sama dia. Sebelum ke videonya, seperti biasa gue unboxing dia dulu. Aku lupa beli dia di harga berapa, kalau nggak salah 13.900. Geleng, meredi nih. Sat. Wow. Jadi dia isinya ada 5 pack kayak begini. Kenapa tiba-tiba randomly gue jadi suka banget makanan bayi? Kalian tahu kan, ada masanya aku sangat sensitif. Ya, entah dari pencernaan, entah dari kulit. Tuh. Dan kalau aku udah nggak mood untuk makan apapun, gue pasti akan grab the baby food. Kalau kata mak gue, lama-lama berantem nih anak sama anak. Wow. Dia kalau dari segi ini sih lebih panjang ya, kayaknya dari Milna Crackers. Coba. Tunggu. Aku bingung. Rasanya kayak aku pernah nyoba entah parfum, entah hand body. Rasanya tuh kayak gini. Rasanya tuh fresh banget, fresh mix berries. Kalau mix berries kan biasanya kayak lekoh banget rasa mix berries. Maksudnya tuh kayak berry banget gitu ya, ketika dicampur jadi berry banget. Kalau ini tuh jatuhnya kayak fresh, kayak kalian makan tropical fresh gitu, tapi tropical freshnya yang tingkatnya sangat low. Kalau tropical fruit yang tingkatnya normal kan kayak nanas, terus jeruk gitu kan. Kalau ini tuh tropical fruit yang low apa ya, low level gitulah. Dari segi rasa sih aku suka karena dia crunchy banget. Pas dimut nggak ada rasanya. Dari wangi juga nggak ada wanginya. Pas mulut baru berasa beris-beris ini dikit banget. Apalagi aku lebih suka dia sih. Karena sebelumnya aku pernah nyoba rice cracker dari the other brand, cuman rasanya nggak se-crunchy ini. Cukup kenyang. Makan dulu boleh lah. Kau ini juga makan yang baik kan? Jadi ketagihan yang gue makan.
Okay. Ya, jadi mix berry-nya tuh gabungan antara strawberry sama blueberry doang sih guys, nggak ada blackberry. Dia tuh sweetnya sweet yang nggak over gitu, tapi buat bayi mungkin over ya, karena bayi akan suka banget. Karena ini buat bayi sweetnya over, buat aku sih biasanya. Biasanya makanan bayi tuh nggak bikin enak, walaupun manis banget ya hitungannya. Rasanya mudah lumer di mulut. Kalau dibandingin Promina Puff sih lebih gampang lumernya Promina Puff guys. Tapi buat cracker, aku bilang Promina belum ada yang fail sih. Kalau nggak salah dia ada rasa yang lain. Cuman aku entah kenapa ya guys, kayak kurang suka untuk nyobain makanan bayi yang rasa pisang. Gue nggak ngerti sih. Karena rata-rata kalau makanan bayi tuh pisangnya pisang kayak Cavendish, tapi bukan Cavendish gitu. Kalau Cavendish kan pisangnya enak gitu ya, kalau buat dimakan mentah bulat gitu. Tapi kalau buat dijadiin makanan bayi tuh rasanya tuh kayak terlalu manis si pisangnya, aku nggak ngerti. Tapi enak sih. Kalau kalian suka sama video ini, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like, subscribe ke channel YouTube aku, dan lupa juga untuk kasih saran, komen, dan rekomendasi makanan apa lagi yang akan aku cobain. I'll see you guys on my next video. Bye-bye.